3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat, teman-teman, pemirsa, penggemar bonsai dimanapun berada, selamat bertemu kembali lewat video ini dengan saya, Imin Bonsai. Baik sahabat-sahabat dan teman-teman, semoga sahabat-sahabat dan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat, diberikan kelancaran, diberikan kesuksesan dalam menjalankan segala aktivitas semuanya. Baik sahabat-sahabat, di sini saya akan melakukan tahapan lagi, yaitu nanti akan melepas kawat, juga ada pengawatan, juga membuat kerangka, sahabat-sahabat ya, membuat kerangka, juga nanti pengurangan ranting atau cabang yang tidak saya gunakan di sini. Pada bulan Februari sudah saya ganti media tanamnya. Di sini ada bahanan bunut pucuk merah, sahabat-sahabat ya. Pada bulan Februari saya pres juga akarnya di sini. Ini sudah tumbuh. Nanti sebelum kami lakukan untuk pengawatan atau pengarahan ranting, akan kami kurangi dulu untuk ranting yang tidak saya gunakan. Baik sahabat-sahabat, di sini sudah tumbuh subur, langsung saja akan kami kurangi, akan kami buang untuk percabangan yang tidak saya gunakan. Langsung saja sahabat-sahabat, kita kurangi seperti ini, yang di bawah seperti ini kita buang ini ya. Baik, ini juga yang double, satu titik tumbuh dua, ini kami juga kami buang. Baik, ini sementara ini dulu, nanti kita kurangi lagi apabila masih diperlukan pengurangan. Namun kita pruning dulu biar kelihatan ranting baik tanganannya, sahabat-sahabat. Oke, kita mulai untuk pruningnya. Baik sahabat-sahabat, ini sudah kami pruning, sudah kelihatan, dan ini akan kami lakukan pelepasan kawat karena ini kawatnya sudah masuk ke kambium semuanya. Nanti akan kami pindah, kami geser ke depan, ke atasnya atau ke bawahnya, tapi tetap di tempat arahnya cabang, teman-teman ya. Baik, kita lepas dulu untuk kawat-kawatnya.
Baik, sahabat-sahabat, ini sudah kami lepas. Ini masuk semua ke kambiumnya, nanti akan kita geser. Kita geser ke atasnya atau ke bawahnya, mungkin biar tidak ke tempatnya semula. Baik, kita akan coba untuk pengarahan laban teman-teman ya. Baik, kita lanjut untuk pengawatannya ya teman-teman ya. Setelah kita lepas, kita arahkan kembali. Kita pindah kawatnya teman-teman ya. Kita pindah untuk di atasnya atau mungkin di bawah bekas kawatan yang pertama sahabat-sahabat. Sebenarnya ini yang dibutuhkan nanti pendek-pendek dipres kembali teman-teman ya. Kita pres mungkin jarak 2-3 sentiman kita pres kembali yang kita butuhkan itu yang untuk menambah cabang-cabang biar kelihatan rapet ke depannya teman-teman ya. Ini hanya untuk memberi gerak saja, juga biar kelihatan karakternya juga tua. Baik sahabat-sahabat, ini sudah saya lakukan untuk memasang kawatnya. Ada beberapa di sini yang perlu saya potong, seperti halnya ini sahabat-sahabat ya, ini sejajar yang atas sama yang bawah sejajar, jadi nanti akan kami potong ini, kami potong terusan yang ini juga kami potong, ini juga sudah membengkak besar, nanti ini semakin tinggi semakin besar, nanti kami stop di sini ya sahabat-sahabat ya. Setelah itu baru kita tekuk untuk pengarahan membuat kerangka cabang-cabang ini teman-teman ya. Baik, langsung kita eksekusi sahabat-sahabat. Di samping sejajar juga nutupin ini juga teman-teman ya. Baik, ini juga terlalu mepet juga, nanti pembengkakan juga di sini teman-teman ya, semakin ke atas nanti semakin bengkak besar. Kita kurangi saja untuk yang ini. Nah, ini pun juga sudah agak
besar ini nunggu beberapa waktu lagi, nanti kita presi pendek-pendek semuanya. Sudah kita potong teman-teman ya. Sudah baru kita tekuk untuk kawatnya yang sudah kami pasang teman-teman. Baik sahabat-sahabat, demikian ini sudah kelihatan untuk gerakan atau kerangka yang sudah kami buat untuk belajar membuat pengarahan cabang yang nantinya akan kami press juga setelah keseimbangan dengan batang. Jika nanti sudah bisa ngepen, kita potong untuk pengepresan bareng-bareng mungkin teman-teman besarnya mungkin ini. Sudah seimbang dengan berjalannya pertumbuhan, kita tunggu untuk tahapan pengepresan selanjutnya sahabat-sahabatnya. Baik sahabat-sahabat, tentunya kami dalam berproses. Ini banyak kekurangan, kesalahan dalam kami belajar ya. Saya mohon maaf dan untuk sahabat-sahabat semuanya tetap selalu semangat dalam beraktivitas. Oke, saya akhiri. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.